Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang kakek warga Desa Gunung Wetan, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, ditemukan di ladang hutan dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang diketahui bernama Kadiarjo, 65 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal di ladang hutan miliknya yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya. Kadiarjo, 65 tahun, warga Desa Gunung Wetan, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ditemukan meninggal di kebun ladang hutan miliknya. Saat ditemukan, posisi dengan telentang. Awalnya kemarin korban pergi ke kebun ladang lereng hutan untuk bertani ladang hutan miliknya. Namun hingga sore dan malam korban tidak kunjung pulang ke rumah. Akhirnya dicari dan ditemukan dalam kondisi sudah meninggal. Meninggalnya korban kemudian dilaporkan ke perangkat desa hingga Polsek Jatilawang. Kemudian korban dievakuasi oleh Polsek Koramil Jatilawang, Tagana Banyumas, Pramuka Peduli, dan warga setempat. Penyebab kematian diduga karena yang bersangkutan memiliki riwayat sakit. Korban tidak tertolong hingga meninggal. Korban dilaporkan meninggalkan rumah sejak kemarin menuju ladangnya hingga maghrib tidak kembali ke rumah. Kemudian pada pukul 6:30, anaknya mencari ke ladang dan ditemukan sudah dalam kondisi meninggal. Kemudian melaporkan ke Polsek dan kemudian melaporkan ke kami untuk melakukan serangkaian evakuasi korban tersebut. Kemudian dibawa ke rumah dari hasil pemeriksaan medis oleh dokter puskesmas maupun dari Polsek, tidak ditemukan tanda penganiayaan maupun hal-hal yang lain. Korban murni meninggal karena sakit. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.